kali pemul berikutnya untuk mendapatkan update ilmu yang insyaallah bermanfaat. Labbaikallohumma labbaik. Wala hadiyalah. Asyhadu an la lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Kembali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu SWT atas segala limpahan taufik dan hidayahnya. Sehingga pada pagi hari ini, Alhamdulillah kita ber kembali bertemu dari kajian RSUD Dr. Rasidin Padang. Dan kali ini Alhamdulillah bersama guru kita yang kita cintai, Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah. Dan salawat dan salam tentu tidak lupa kita sampaikan kepada panutan kita, Nabiullah Muhammadin SAW. serta para keluarganya, sahabat, dan orang-orang istiqamah berjalan di bawah nama sunnah beliau sampai di kimra. Apa kabar Bapak dan Ibu semua yang hadir perkajian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, walafiat, bersama keluarga tercinta. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar kajian dengan judul yang cukup penting bagi kita yang bekerja, terutama bagi kita yang uh, bekerja dengan ikatan uh, dengan ikatan kerjasama, apakah pegawai negeri ataupun bukan, yaitu halal dan haramnya penghasilan pegawai bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah. Dan mungkin tanpa panjang waktu lagi Ustaz, kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan Untuk baginda nabi kita Muhammad alaihi wasallam wassalam Yang Allah jalla jalaluh berfirman Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya amanu, sallu alaihi wa Sesungguhnya Allah Dan malaikat-malaikatnya Itu bersolawat buat tam Itu bisa bayangkan ya Allah yang menciptakan langit tujuh lapis Allah yang menciptakan miliaran bintang-bintang yang ada di atas sana. Allah yang menciptakan bumi, menciptakan segala sesuatu yang ada di dalamnya, itu bersolawat. Bersolawat. Buat siapa? Buat Nabi alaihi salatu Dan malaikat-malaikat Allah. Yang jumlah mereka nggak ada yang tahu. Kecuali yang menciptakan. Kalau penduduk bumi ya masih bisa dihitung-hitung lah. Tapi malaikat-malaikat Allah yang tercipta dari cahaya yang tidak pernah berbuat dosa dan gak pernah lupa dengan perintah yang Allah berikan kepada mereka. Mereka semuanya salawat buat Nabi alaihi Lalu Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah dan salamlah kalian. Buat siapa? Buat Nabi Muhammad Wasallam Maka jangan lupa hari ini hari Jumat. Berbanyak solawat buat Nabi alaihi salatu Selesaikan bacaan surat Al-Kahf. Berdoa di akhir Jumat ya. Semoga Allah menerima doa-doa kita. Dan menyelesaikan hajat-hajat kita. Jemaah rohimukmullah khususnya para dokter, para nakes dan semua yang hadir pada kajian kita pagi hari ini. Kenapa sih kita perlu berbicara tentang halal haram? Kenapa? Udahlah yang penting kerja, yang penting semangat, yang penting jangan ngambil orang. Alhamdulillah. Kita perlu berbincang tentang hal haram karena kita semua pekerja yang diupah. Kita semua dari presiden, gubernur, bupati sampai gelandangan semuanya pekerja yang diupah kita punya kontrak yang kita harus penuhi kontrak itu. Dengan siapa kontrak kita? Dengan yang memberikan tubuh ini kepada kita. Iya. Yeah. Dengan Allah Jalla, Jalla. Di mana Allah telah menetapkan bahwa dia menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Kerja, ibadah. Allah kasih upah. Allah kasih gaji. Allah berikan surga. Atau kalau engkau tidak melaksanakan pekerjaanmu dengan baik, maka bukan upah yang akan engkau dapatkan. Tapi neraka yang menyalanya. Karena namanya kita ini pekerja, kita punya kontra sama Allah Azza wa jal, maka kita harus belajar mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Orang biasanya kalau kerja di suatu tempat, ada tekan kontrak dia. Dua tahun. Ada hak dan kewajiban. Ketika kita melaksanakan kewajiban kita, maka kita akan mendapatkan hak kita. Tapi tidak melaksanakan kewajiban, jangan minta hak. Terus ya ah, yang kedua nih yang berkaitan dengan kenapa kita bicara halal haram, karena kita ini punya mau. Manusia itu punya kemauan. Dan kemauannya besar. Dia punya ambisi. Dia punya angan-angan yang melewati umur dia. Itu tabiat manusia. Kau ingin punya ini, punya ini, punya itu. Tahu-tahu mati. Ada seribu angan-angan dia yang belum tercapai. Melewatin umur dia. Dan manusia cinta kepada harta, cinta mati. Yang kata Rasul Sallallahu Alaihi "Lau uti Adam wadin min dahab." Kalau manusia ini dikasih satu lembah Anggaplah di sini satu lapangan bola, isinya emas. Satu lapangan bola itu emas. Mereka ingin punya dulu, mau dibuat apa? Mau dibuat apa, engkau? Mau dimakan? Nggak habis dimakan. Bangun rumah, mau punya rumah berapa, engkau? Tubuhmu cuma satu, mau punya kamar berapa? orang tidur di satu kamar, satu ranjang. Tapi itulah manusia. Dia punya ambisi yang kelewatan. Dikasih satu lapangan bola isinya emas. Dia kepingin dua lapangan bola. Dia ingin mungkin satu kota ini isinya emas. Apakah kira-kira manusia kalau dikasih satu kota padang nih? Kota padang tuh milik dia. Semua rumah-rumah tanah itu milik dia. Apakah dia mencukupkan diri? Aku cukup sudah. Kalau gini cukup. Nggak bakalan. Dia kepingin lihat bukit tinggi. Gimana bukit tinggi jadi milikku? Udah bukit tinggi. Padang bukit tinggi milik dia. Selesai? Enggak. Dia kepingin payah kumbuh jadi milik dia. Dia ingin pariaman jadi milik dia. Itu manusia. Yang akhirnya lupa dengan halal haram. Karena yang ada dalam benak dia, nafsu dan ambisi. Gak akan ada yang menyelesaikan angan-angan dia kecuali kematian. Selesai. Kemudian jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, nasi zamanun akan datang satu masa kepada manusia. Akan datang tuh waktunya. Ketika di masa Nabi Ali Shallallahu Alaihi generasi terbaik tuh, masya Allah, jangan ditanya bagaimana mereka menjaga dari halal haram. Tapi akan datang satu masa kepada manusia la bima man. Dia nggak peduli lagi bagaimana dia menghasilkan harta, dia nggak peduli lagi. Amin halalin, amin haram. Apakah dia mendapatkannya dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Nggak peduli. Yang penting ambisinya terpenuhi. Padahal nggak pernah terpenuhi itu ambisi. Maka kita perlu berbincang tentang halal-haram karena masanya udah tiba. Kita melihat orang-orang bekerja, orang-orang berdagang, orang-orang berusaha tanpa mempedulikan halal haram. Bahkan mungkin sebagian mengatakan, "Ya, semuanya haram." Enggak, enggak, semuanya haram. Engkau cuma perlu belajar, semuanya halal kecuali yang haram. Udah enak, tapi kita perlu tahu mana yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Beliau itu sangat perhatian dengan urusan harta yang masuk ke rumah. Harta yang masuk ke mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau perhatian dengan keluarganya. Dengan anak-anaknya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi menceritakan tentang dirinya supaya kita ini umatnya perhatian dengan halal haram. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ini la anqalibu ila ahli. Aku tuh pulang ke rumah. Fa ajidu ala firashi. Aku melihat ada satu butir kurma yang jatuh di ranjang Nabi di karpetnya itu ada satu kurma jatuh. Tumma arfa'uha Lalu ada kurma jatuh, Nabi mau makan nih. Diangkat. Sampai ke mulut Nabi SAW. Tumma takuna sodakat. Terus aku takut ini kurma soda. Oh bisa jadi. Belum gak tahu. Bisa jadi ini kurma soda kok yang terjatuh di rumahnya. Maka beliau gak jadi makan. Ditaruh semena Nabi SAW. satu kurma. Bukan dua. Bukan satu keranjang. Satu butir kurma. Beliau takut. Tapi bagaimana beliau mempraktekkan halal haram ini di keluarganya? Kala Abu Hurairah radhiyallahu anhu akhadal Hasan ibn Ali radhiyallahu anhumah tamratan min sadaq. Suatu hari Hasan putranya Ali cucunya Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam dari garis Fatimah itu mengambil satu butir kurma dari kurma sodako. Jadi masjid itu ternyata memang ada kurma sodako yang ditaruh di masjid, diletakkan di sana. Hasan ini ngambil, lalu sama Hasan dimasukkan ke mulutnya. Masih kecil Hasan ini masih balita. Nabi Salsa meninggal dunia, ya, Hasan mungkin umur tujuh tahun, tujuh tahun, lapan tahun, karena Fatimah menikah sama Ali bin Abi Thalib setelah Perang Badar, ya, sekitar itu. Ini Hasan masukin satu butir kurma ke mulutnya, Bakalan Nabi Salsa, lalu Nabi Ali Suratun berkata kepada Hasan, "Kik, kik, kik, kik." Yih, yih, kata Nabi Buang-buang dari mulut Keluarkan dari mulut nah, Ini keluarkan sama Hasan Lalu apa kata Nabi SAW Ama sya'arta Anna la na'kul sadaqah Apa engkau nggak tahu Apa engkau enggak sadar Kita nih nggak boleh makan sadaqah Ruahul Bukhari Seperti itu Perhatian Nabi SAW Para sahabatnya bagaimana Allahu Akbar Jangan ditanya. Mereka didikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Aisyah bercerita tentang bapaknya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tuh punya satu anak buah yang kerjanya ngumpulin hasil tanah-tanahnya Abu Bakar. Mungkin dia nanam apa di sana, ngambil. Lah. Mungkin ada yang mengelola. Jadi ada satu anak buahnya Abu Bakar yang kerjanya ngumpulin itu dibawa dan Abu Bakar makan dari hasil kerja tadi hasil hasil tanah tanahnya dia. Suatu hari dia bawa sesuatu ke rumahnya Abu Bakar, jadi ya suh berikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar makan, pikirnya Abu Bakar ini dari hasil tanahnya dia. Ketika selesai makan anak buahnya Abu Bakar ini tanya, ada Kau tahu enggak itu apa itu yang kau makan? Kata Abu Bakar, wa mahu. Apa ini? Dapat dari mana kau ini? Kata orang ini, kuntu takahantul insan fil jahiliyah. Aku dulu ya pura-pura jadi peramal di masa jahiliyah. Kata dia. Meramal ke nasibnya seseorang. Aku bukan peramal. Tapi aku nipu dia, kata dia. nih. Terus dia ketemu aku. Mungkin yang aku ramalkan terjadi. Lalu dia memberikan hadiah itu kepadaku. Memberikan balasan itu kepadaku. Fahadalladzi akalta minhu. Itu yang engkau selesai makan tadi. Yang engkau sudah makan. Faadkhala abu bakrin yadah. Abu Bakar memasukkan tangannya ke mulutnya. Kemudian dia memuntahkan semua yang di mulutnya. Radiyallahu ta'ala anhu. Hadith rawahul Bukhari. sahabat yang lainnya Sa'id bin Zaid ini ceritanya Arwah bin Zubair dia menceritakan bahwa Arwah binti Uwais ada salah satu orang namanya Arwah bin Uwais, binti Uwais dia itu mengklaim bahwasnya Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid ini bin Naufal atau bin Nufail dia salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat. Arwah binti Uwais ini menuduh Sa'id bin Zaid itu ngambil tanah. Lalu sama arwah ini dilaporkan ke penguasa. Waktu itu Marwan bin Hakam yang ada di Madinah. Faqala Sa'id. Lalu Sa'id mengatakan ketika dipanggil ya di sidang kata Said ana aku akhudhu min aku ngambil sebagian tanah dia ba'da sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam setelah aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala huwa ma sami'tu apa mau ma sami'ta apa yang kau dengar katanya Marwan ditanya apa yang kau dengar hadis Rasulullah sallallahu Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah, bukan satu meter. Satu jengkal, 20 cm. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah secara zalim, ila sab'i aradin. Maka dia akan di tanah itu nanti yang tujuh lapis ini akan dikalungkan di leher. Lalu apa kata Marwan setelah mendengar hadis itu? La Udah aku nggak perlu bukti lain setelah kau mengatakan. Tapi Said bin Zaid namanya jadi nggak baik. Karena ada yang menuduh dia ngambil hartanya Perempuan ini arwah nih. Lalu Sa'id berdoa, Allahumma, ya Allah, in kanat kadibatan fa'ammi basaraha. Waktul hafi ardiha. Ya Allah, kalau dia itu dusta, bikin dia buta, ya Allah. Bikin dia nggak bisa ngeliat. Dan matikan dia di tanah dia. Kala. Akhirnya ceritanya, ceritanya Urwah bin Zubair, perempuan ini tidak mati, kecuali setelah buta ketika itu dia sedang ya jalan di tanah milik dia itu dia jatuh di lubang dan mati nggak main-main bicara harta halal haram ini ayumalah nabata min suhtin daging mana saja yang tumbuh dari yang haram neraka yang pantas buat dia sehingga Jangan pernah mengira, mungkin kita tuh melihat orang sekitar kita. Kita punya kawan, kita punya kenalan yang hidupnya seakan-akan penuh dengan kebahagiaan, dengan harta yang dihasilkan dengan cara yang haram. Mungkin sebagian akan berpikir orang itu, "Uh, oh, bahagia banget! ya punya ini, punya itu, Nggak bakal bahagia." Kenapa yang akan dia dapatkan kesusahan? Di dalam kemudahan Orang susah dalam kemudahan Ini yang menjadikan mereka galau Mereka tidak mendapatkan ketenangan Yang ada kesengsaraan Di balik harta yang dikumpulkan Dengan cara yang haram Sampai Allah Jalla Jallaulahu mengatakan Fala tu'jibka wala'uladum wala Kau jangan takjub dengan anak-anaknya orang kafir itu dengan harta mereka. Jangan tak Mereka punya ini, punya itu. Oh, hartanya sekian. Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunia. Dengan semua yang mereka miliki, Allah akan mengadab mereka kehidupan. Dan yang namanya dosa, engkau kalau mengambil dengan cara yang haram, hatimu gak akan tenang. Karena dosa itu gak ingin diketahui orang lain. Gak kepingin engkau lihat tuh yang sabu-sabu yang jualan sabu-sabu yang pakai sabu-sabu umpamanya apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi takut mereka nggak ada ketenangan dalam kehidupan mereka itu di dunia kemudian di akhirat ya tadi daging mana saja yang tumbuh dari yang haram makan neraka lebih pantas buat dia Ahibatifillah orang yang makan haram nih. Doanya nggak dikabulin. Mungkin kita berpikir, anak nggak perlu sama Allah. Betul. Siapa yang menyebabkan jantungmu itu bisa berdetak? Siapa yang menyebabkan lisanmu itu bisa bergerak? Allah Jalla Ketika orang tidak mempedulikan makanannya, penghasilannya, apakah dari halal atau haram yang penting dia dapat duit, maka doanya berpotensi nggak dikabulkan. Kalau antum sekarang merasa doanya kok nggak dikabulkan, bisa jadi ada yang haram yang antum makan, yang antum hasilkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ayuhan nas, Wahai umat manusia, innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al mukminin bima amara bihil mursalin. Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman seperti yang Allah perintahkan kepada utusan-utusan Allah, para nabi. Apa perintahnya? Coba kita baca di surat al mukminun ayat 51. Di surat Al-Mu'minun ayat 51. Nah, silahkan. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wahai para rasul Makanlah dari yang baik-baik Dan kerjakanlah kebajikan Sungguh aku maha aku maha mengetahui Apa yang Tuh Allah perintahkan kepada rasul-rasulnya Untuk makan yang baik-baik makan yang halal, makanannya halal, cara mendapatkannya halal, lalu beramal solehlah. Karena Allah maha baik. Jangan engkau berangkat umroh, berangkat haji, masya Allah. Ternyata umroh hajinya nggak diterima. Gara-gara tidak baik harta yang engkau bawa. Bekal yang engkau bawa. Jadi ini akan berdampak kepada kehidupan kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah, sodakoh sodakoh kita. Adapun untuk orang-orang beriman, Allah berfirman secara khusus tadi itu para Rasul di surat Al-Baqarah ayat 172 Allah memanggil yang beriman. Apa kata Allah? أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما واشكروا لله لله ان كنتم إياه تعبدون wahai orang-orang yang beriman. Makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu. Dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepada Barakallahu fikum. Tuh, orang-orang beriman disuruh makan yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kamu. Bersyukur sama Allah. Kalau kalian beribadah kepada Allah, maka di awal kita sebutkan, kenapa kita perlu peduli halal haram? Karena kita nih pekerja yang diupah. Kita punya kontrak sama Allah Azza wa Jal. Allah memberikan segala fasilitas, maka laksanakan kewajiban-kewajiban kita. Di antaranya makan yang baik. Bekerja silahkan bekerja, Allah yang kasih rizki. Tapi jangan sampai engkau menghasilkan sesuatu yang haram akhirnya. Lalu Nabi Alaihissalam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang dalam perjalanan yang panjang, yang kondisinya memprihatinkan, rambutnya ya penuh dengan debu, wajahnya juga kusam. Ya muduyadihi ilas sama dia angkat tangannya ke langit sambil mengatakan, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhan, wahai Rob yang menciptakan, yang memiliki, yang berkuasa dia berdoa minta sama Allah. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Wa haram. Minumannya haram. Wa haram. Pakaiannya dari hasil yang haram. Wa bil haram. Kasih makan dari penghasilan yang haram. Fa anna Gimana mau dikabulin doanya? Gimana di. mau dikabulin? Maka Doa fillah doa-doa yang tidak dikabulkan, salah satu sebabnya adalah makan yang haram. Kemudian orang yang makan haram, hartanya nggak berkah, tidak berkah. Antum kerja pegawai dan hasilnya ternyata haram, antum berpikir insyaallah ini bisa untuk biaya sekolah anaknya, ternyata anaknya tidak jadi anak soleh. menghabiskan harta orang tuanya berakhir di penjara ada apa sebenarnya bisa jadi sebabnya makan haram Allah berfirman di surat al-Baqarah ayat 276 apa kata Allah berkaitan dengan riba Nah minasy <tuh> Yamha, yamha <tuh> Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Barakallahu fikum Allah yamhaqur riba memusnahkan riba secara perlahan-perlahan hilang tuh berkahnya hilang manfaat itu harta sodaka Allah lipat gandakan Allah tumbuhkan Allah kembangkan maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma ahadun minar riba illa kana amri ila qillah. tidaklah seorang yang memperbanyak riba dia pikir uangnya semakin banyak melainkan pada akhirnya akan menjadi sedikit hadis rawahu ibnu majah banyak orang bekerja tapi karena hasilnya nggak benar cara kerja yang nggak benar nggak berkah dia dapat harta contohnya nabi al alaihi mengatakan tentang pedagang al halifu manfaqatun lisilah sumpah itu melariskan dagangan Sumpah itu melaris kendagangan Tapi dia menghilangkan berkahnya Keuntungan dari hasil Jual beli Maka Kalau kita bicara Halal dan haram Penghasilan seorang pegawai Sebenarnya halal haram itu udah jelas Udah jelas Begitu pula penghasilan pegawai secara umum hal hal itu jelas. Yang jadi masalah kita nggak mau belajar. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal halal bayinun, wal haram bayinun, wa umur mushtabihatun, la ya'lamuhunna kathirun minal nas. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya halal haram ini ada perkara yang samar-samar. Yang kebanyakan orang nggak tahu. Ingat kebanyakan orang nggak tahu. Bukan berarti nggak ada yang tahu sama sekali nggak. Kebanyakan orang nggak tahu. Terus siapa yang tahu? Para ulama. Yang tahu nih halal atau haram. Tapi buat sebagian orang, mustabihat, syubhat. Itu yang terjadi. Artinya halal haram udah jelas. Kemudian kalau kita memang ingin bertanya, ya tanyakan kerjaanmu apa. Kalau mau bertanya halal haram. Maka cara pertama supaya engkau tahu bertanya kepada yang berilmu. Tanya kepada Ustaz, pastikan tempat kerjamu halal pastikan tempat kerjanya halal, aturan yang di sana halal, tidak bertentangan dengan agamamu. Jangan karena jangan sampai engkau bekerja di tempat itu tapi berhenti sholat karena nggak boleh sholat. Engkau mau cari dunia, sholat engkau tinggalkan. Gimana tuh harta akan jadi berkah buat engkau? Harta yang didapatkan dengan meninggalkan sholat. seharusnya ditinggalkan pekerjaan itu. Ini hal pertama. Engkau mau kerja di perusahaan, tadi dokter sebutkan mau jadi pegawai negeri, mau jadi pegawai swasta, mau jadi pegawai apapun, maka engkau harus pastikan dulu kerjaanmu halal apa enggak. Bekerja membangun klub malam. Dia tahu ini tempat tempat malam yang dia bangun. Ini tempat akan jadi tempat dosa, tempat maksiat. Lalu dia bekerja di sana dan dia tahu. Dia bilang, anak nggak ada urusan, anak cuma bangun. Ya kenapa antum bangunkan? Bukankah Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri taqwa. Hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan keburukan. Banyak ABG-ABG yang ditawari pekerjaan yang dia belum jelas kerjaannya apa. Oh kerjaannya di restoran. Oh kerjaan ini itu ya kerjaan di restoran lihat. Kalau ternyata di restoran itu jualan homer, anda nggak minum homer rusak. Anda cuma menyuguhkan. Subhanallah. Udah nggak minum nyuguhin. Dapat dosanya nggak dapat nikmatnya. Dan ada perempuan-perempuan yang akhirnya dipekerjakan di klub-klub malam dan naudzubillah dijadikan pelacur. Maka yang jadi pekerja tolong engkau pastikan dulu. Masih ingat cerita cerita seorang ustaz ada seorang yang telepon di acara televisi, telepon. Ini ada perempuan telepon. Dia mengatakan bahwa dirinya itu PSK, ini jemaah bahayanya sebuah istilah terhadap kejiwaan manusia yang akan meremehkan dosa. Dia nggak malu mengatakan saya sebagai seorang PSK karena singkatannya PSK pekerja sek komersil. Pekerja dia kerja. Maka ketika ditanya apa kerjaanmu, oh saya PSK dan entah ya apakah di kolom ada kolom kalau mau dapat KTP atau apa mungkin di KTP ada PSK kan pekerjaan ada pekerjaan kan KTP kan pekerjaan apa apakah mungkin nanti akan ada tulisan di sana PSK naudzubillah min lagi. Ini PSK ini telepon sama Ustadz di acara live televisi. Dia mengatakan, saya sebagai PSK Ustadz. Kemudian dia mengatakan, apa yang Ustadz sampaikan benar. Jadi anak tadi pagi itu bagi-bagi duit buat anak-anak di jalanan itu. Oh malamnya saya dapat pelanggan. Yang kasih duit lebih banyak daripada yang anak bagikan. Nah, alhamdulillah. Allah tuh nggak terima kecuali yang baik. Kalau hasilnya dari yang haram nggak akan diterima. Maka pastikan kerjaanmu halal apa enggak dulu. Setelah engkau bekerja jadi pegawai, ah, udah nih, alhamdulillah tempat kerjaannya halal, Ustaz. Tapi yang kedua, engkau harus jujur agar hasil dari duit yang kau dapatkan itu, Allah jangan sampai ijazahnya palsu. Nih, ada pegawai-pegawai yang beli ijazah, dia nggak pernah sekolah keperawatan. Tapi bagaimana supaya dia jadi perawat? Kata dia, "Tuh, perawat ini nggak usah sekolah, bisa kursus saja." Kata dia, "Dia mungkin kursus sama temennya memasukkan jarum-jarum apa." infus ya ini itu dia belajar udah dapat ijazah bisa beli gimana engkau kerja dengan ijazah palsu engkau udah nggak jujur sampai-sampai para mengatakan ada orang yang kerja dari hasil nyontek ketika kuliah ijazahnya nggak palsu tapi nilai-nilai yang ada di sana palsu semuanya dari hasil nyontek. Di situ mungkin nilainya tinggi-tinggi, padahal sebenarnya dia tidak seperti itu. Maka para ulama menjelaskan, gimana Ustaz, kalau anak dulu pakai ijazah, ya, yang nyontek. Kalau ijazah palsu, engkau dosa sudah. Selesai. Engkau harus sampaikan, kalau engkau diterima, dikerjasana lanjutkan, kalau enggak engkau sudah keluar. Karena memang engkau dengan ijazah palsu. Tapi gimana kalau yang dulunya nyontek? Ijazahnya nggak palsu kan? Cuma nilai-nilai di dalamnya itu sebenarnya bohong semuanya. Apakah boleh dia melanjutkan pekerjaan di sana? Allah menjelaskan kalau yang dia kerjakan itu sesuatu yang dia punya kemampuan dia punya kemampuan dan kerjanya bagus bisa dia lanjutkan. Tapi kalau enggak maka dia pamit keluar. Jangan sampai makan haram akhirnya dia. sertifikat palsu sekarang ini jamaah ya Allah ya hati-hati kadang kala kan ada acara seminar apa training apa ini itu subhanallah tuh orangnya nggak ikut jemaah. tapi sertifikatnya dapat lalu sertifikat itu engkau gunakan untuk naik pangkat untuk nambah gaji gimana tambahan gajimu ini dengan sertifikat yang palsu yang kau nggak belajar semua. nggak tahu apa-apa maka akan bermasalah dengan penghasilan. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 119. Nah, tafadhol. At-Taubah ayat 119. Ya Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Barakallahu fiik. Di sini ada pesan yang sangat indah untuk seluruh umat Islam dan khususnya untuk pegawai ya. Allah mengatakan, Wa kunu Dan hendaklah engkau bergabung bersama orang-orang yang jujur. Soalnya kadangkala -kadang kita nih, bekerja bersama kawan-kawan yang semuanya penipu. Iya, kita jujur. Tapi teman kerja kita, Ustaz, kita satu tim, Ustaz, sama orang-orang yang nakul bila Enggak jujur. Maka engkau harus cari kawan yang baik. Kalau tidak, kalau, karena kalau tidak nanti dia akan mencuri kayak ini, nipu macam-macam. Karena dia nggak jujur. Alaihikum bissid. Kata Nabi SAW hendaklah kalian itu jujur. Wajib jujur itu. Fa inna sidqoyah di bir. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Wa ma yazalur rajulu yasduqu hatta Ada orang yang terus belajar untuk jujur. Terus dia berusaha untuk jujur. Sampai pada akhirnya Allah menstempel dia sebagai orang siddiq. Orang yang jujur. Wa wal Hati-hati dengan kebohongan. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi al fujur. Dusta itu, bohong itu mengantarkan kepada dosa, kepada kejahatan. Maka kalau antum sebagai pegawai sudah dusta, sudah bohong, maka kebohongan itu tidak akan berhenti di situ. Terus kemana dia? Dia akan melanjutkan kepada kejahatan yang lainnya. Kebohongan melahirkan dosa dan dosa melahirkan dosa. Sehingga dosanya itu bercucuk, bercicit gara-gara kebohongan. Terakhir, diantarkan ke neraka. Maka kalau ingin penghasilanmu itu halal, berkah yang jujur ketika kau jadi pegawai. Yang kedua, amanah. Atau yang ketiga, setelah tadi kita tahu kerjaan kita halal apa enggak. Yang kedua jujur, yang ketiga ini amanah. Ya, tunaikan kewajibanmu. Karena ada orang yang jujur, dia ijazah semua jujur, tapi dia nggak amanah. Amanah dari sisi pekerjaan, dari sisi waktu. Ketika kau dikasih tugas, ini tugasmu. Kerjakan, itu tugasmu. Jangan kemudian engkau dikasih amanah main handphone. Tidak sedikit pegawai-pegawai yang dikasih pekerjaan, yang seharusnya pekerjaan itu selesai 15 menit. Satu jam nggak selesai. Kenapa nggak selesai? Yang tiga 4 jam main game. Apakah engkau digaji untuk main game? Atau untuk apa? Gimana engkau dapat uang gaji dan engkau tahu gajinya per jam? Dihitung biasanya per jam gaji itu. Dan ternyata dalam jam-jam itu engkau nggak kerja sebenarnya. Engkau nggak amanah kianat dengan pekerja kadangkala -kadang ada pekerja nih yang bekerja di satu perusahaan ini di rumah sakit dia kerja di sana kemudian ada kerjaan lain urusan obat urusan ini itu macam-macam dia pegawai bank yang pegawai rumah sakit yang ditugaskan ketika dia melakukan pekerjaan itu nego sama penjual atau apa sama vendor macam-macam kadang, kadang dia dikasih fee dikasih duit yang amanah duit ini kembalikan ke rumah sakit loh kan anak yang kerja Ustaz anak dapat itu karena anak kerja anak usaha waktu anak-anak keluarkan iya antum kan dapat gaji antum digaji untuk itu maka hak antum cuma gaji duit itu berikan kepada rumah sakit di negeri kita pun seperti itu yang namanya gratifikasi ini tuh pegawai-pegawai nggak boleh dapat hadiah dari orang yang mungkin mendapatkan servis dari 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 tugas dia dia melayani mereka kalau itu sudah tugasmu engkau nggak punya hak untuk mendapatkan itu amanah kembalikan Tapi kembali lagi jemaah kepada yang awal, manusia itu nggak ada puasnya, dia kepingin lagi, kepingin lagi. Sampai kita heran, ada menteri yang korupsi, nggak amanah, nggak korupsi ini, udah mencuri nggak amanah. Ada pejabat bupati yang masuk penjara, ada gubernur yang masuk penjara. Apa sih masalahnya? Apakah engkau nggak bisa makan? Engkau kelaparan? anakmu kepanasan, kedinginan, keujanan. Apakah karena itu mereka mengambil uang? Karena nafsu. Karena nggak amanah. Maka yang dikasih jabatan, kita nggak bicara jabatan aja. Semua pekerja itu harus aman. Allah Azza wa berfirman di surat Al-Qasas ayat 26. Di surat Al-Qasas ayat 26 cerita tentang bagaimana putrinya ya putrinya Shu'aib berkata kepada bapaknya, "Kalau mau cari pekerja itu yang kayak apa sih?" Apa kata dia? Naam tafadhol. A'udhu billahi minash shaytanir wajim Qalat ya abatis ta'jir Inna khaira man al-qawiyyul amin Dan salah seorang dari kedua perempuan itu berkata Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja atau pada kita. Sungguhnya orang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Barakallahu fiik. Al-Qawi al-Amin, kuat dalam keilmuannya. Dan amanah. Kalau nggak bisa, katakan nggak bisa. my dokter nih. Ketika dia tidak tahu ngobatin penyakit ini, dan dia tinggal rujuk ke tempat lain. Jangan dipaksain di sana. Pasien ini kan nggak tahu apa-apa. Dia pikir nih dokter bisa semuanya. Jangan coba-coba. Ini bicara amanah. Nggak mampu, rujuk ke rumah sakit lain. Bicara amanah juga, amanah nih. Ini bicara dokter umpamanya. Dokter nih yang tahu obat buat pasien tersebut. Terkadang itu, masya Allah, isinya, isinya resep ini ini betul, ini yang perlu diminum oleh pasien. Atau engkau sedang jualan obat, engkau ada pesanan, Pasien kasih vitamin ini itu macam-macam. Anak punya kerabat, subhanallah. Ya salah satu uh, teman lah ya. Dia itu keluarga yang masuk rumah sakit, lalu ketika mau pulang dikasih obat cuma satu kresek untuk dibawa pulang. Dia bingung obatnya kok banyak banget, apa aja. Dia lihat ternyata banyak yang sebenarnya tidak diperlukan. Artinya ada oknum-oknum yang tidak amanah. Ini orang sakit kepingin sembuh. Dia keluar duit. Tapi terkadang ada oknum-oknum yang memanfaatkan hal itu untuk memperkaya dirinya. Ini bicara penghasilan nanti. Akhirnya jadi gak berkah hidup dia. Jadi ingat amanah dan kuat. dapat percaya kuat secara keilmuan memang dia sudah ahlinya. Kemudian yang terakhir orang kalau kepingin halal benar-benar halal yang dia dapat itu hendaklah dia total totalitas bekerja full dia bekerja maksimal dia bekerja Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan Inna yuhibbu idha amila amalan an Allah tuh cinta kalau kalian melakukan sebuah pekerjaan, sebuah amalan itu disempurnakan. Enggak setengah-setengah. Ini bicara jujur, amanah, totalitas. Kalau kepingin hasil dia, halal. Enggak korupsi waktu dia. Karena dia full bekerja. kadang kala pegawai-pegawai ya. Kalau dia pegawai, pegawai bangunan rumah itu, Masya Allah dia jemaah. Kalau ada yang ngawasin kerja. Nggak ada yang ngawasin tidur-tiduran. Dia asal-asalkan pasang bata. Kalau dokter mungkin ada yang operasinya asal-asalan. Hati-hati. Yang totalitas engkau bekerja. Supaya halal yang dibawa. Sampai ada kejadian. Dokter yang mengoperasi pasien. Ada salah satu dokter itu guntingnya ketinggalan di dalam kok bisa seperti itu ya mungkin lalai ini itu ingat kok ingin halal harus totalitas selain dapat pahala selain dapat gaji dapat pahala dari Allah subhanahu ta'ala hidupnya berkah mungkin dapatnya sedikit Gak banyak tapi berkah buat anak-anaknya berkah buat dokternya berkah dan mengantarkan kepada ketaatan Kepada Allah Azza wa Jal Maka buat teman-teman yang bekerja Hendaklah mereka Memperhatikan halal haram ini Dan sebagai penutup nih Niatnya Dari niat ini Yang lainnya akan ikut Karena innamal a'malu bin Niatmu apa sih bekerja Kalau niatmu bekerja Untuk memperkaya diri Biasanya akan lupa sama halal haram, tapi kalau niatmu itu untuk memberikan nafkah kepada orang tua, engkau akan takut. Jangan sampai bapakku, aku kasih yang haram karena niatnya memang nafkah buat orang tua, niatmu buat anak-anak, engkau akan takut. Kenapa engkau takut? Ya Allah, gimana anak-anak aku kasih makan yang haram, nanti mereka tidak akan mendoakan aku. Kalau niatmu untuk menjaga kehormatan dirimu engkau nggak ingin makan yang haram. Tapi kau niat untuk memperkaya diri, untuk berbangga-bangga, untuk punya ini, punya itu, aturan Allah akan diterabas oleh manusia yang niatnya seperti ini. Hada itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khair. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ini ilmu yang sangat penting bagi kita semua dan pak ini pertanyaan sudah sangat banyak ustadz e, izin sebelumnya untuk menanyakan pertanyaan yang mungkin berhubungan dengan materi kita pada pagi hari ini pertanyaan pertama ustadz e, ini mungkin pertanyaan kami selaku tenaga medis atau dokter yang bekerja siap baik itu pns ataupun swasta jadi kami jam bekerjaan itu secara <coughs> aturan itu jam setengah delapan sampai jam dua atau beberapa ada yang sampai jam empat dan uh, mohon nasihat dari Ustadz Karena kalau pekerjaan yang dituntut Bagi kami sebagai dokter Itu melayani pasien Dan kalau Jam pelayanan dimulai jam 8 Pagi, gitu apakah kami Boleh datang jam 8 pagi Dan uh, Atau memang harus trik ke jam Sesuai dengan aturan yang berlaku Ustadz Demikian jatuh kelahiran Nah, barakallahu Fikum Berkaitan dengan Jam kerja Maka tentunya kita wajib hadir Sesuai dengan Akad kita sama mereka Kalau akad sama mereka kerjanya 6 jam Atau kerjanya 8 jam Lalu ternyata eh, Pihak tempat kita kerja Alhamdulillah dia memberikan keluasan Kepada kita Engkau mau datang, seharusnya masuk setengah 8 Mereka mengatakan engkau datang jam 8 nggak ada masalah, tapi pulangnya yang Dimundurin Umpamanya seperti itu. Ya kita harus ikut aturan yang ada. Kalau di situ ada kemudahan, ya Alhamdulillah. Waktu jam kerja umpamanya nggak boleh sholat duha. Pelayanan pasien harus terus. Tapi kadang-kadang kan enggak. Mereka mengatakan dokter boleh. Umpamanya capek istirahat sebentar. Karena kan namanya melayani pasien kadang kala lelah ini itu diperbolehkan untuk istirahat, untuk ngopi, makan pisang goreng umpamanya. Berarti kan ini sesuatu yang diperbolehkan oleh tempat kita kerja. Jadi intinya, Al-mu'minun ala syurutihim. Kata Nabi SAW, Orang-orang beriman itu sesuai dengan persyaratan yang dibuat di antara mereka. Yang tadi ada yang sampai setengah dua, ada yang sampai jam empat. Ya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada hak dan kewajiban. Kalau umpamanya usaha tidak disebutkan usaha, Maka ikut pasarannya seperti apa? umumnya itu seperti apa gitu loh. Kadang-kadang orang ada orang kerja umumnya dari jam 7 sampai jam 3. Umumnya gajinya berapa? Soalnya pada awal kita nggak ada akad gitu loh. Cuma anak minta dia, ini ada kerjaan tolong selesaikan ya. Gimana bayarnya dia? Ya bayarnya ikut pasaran. Umumnya berapa dia dibayar seperti itu. Ini kalau bicara gajinya. Kalau bicara tadi jamnya, jamnya ini kan berdampak kepada pelayanannya. Seharusnya dia lima pasien karena datangnya terlambat jadi empat pasien yang akan mengurangi penghasilan rumah sakit tersebut. Gara-gara dia nih telat datangnya. Tapi kalau memang diperbolehkan oleh perusahaan, ada yang mengatakan, mamanya anak ini pagi harus ngantar anak-anak sekolah dulu baru bisa masuk kerja. Gak apa-apa ya tadi. Kalau mereka mengatakan, oh enggak, gak apa-apa nggak -apa, ada masalah. Yang penting kerjanya disemangatin atau dia mengatakan diganti nanti pulangnya dilambatin. Ahlan wa sahlan. Maka ikut kesepakatan di antara mereka jemaah. Hadza wallahu a'lam Ada Ustaz terkait mesti pertanyaan yang pertama Ustaz. Jika seandainya di rumah sakit atau tempat kita bekerja sudah menerapkan absensi online Ustaz. Jadi jumlah jam sudah dihitung per bulannya dan ada konsekuensi pemotongan pendapatan dari absensi tersebut apakah ini salah satu hal yang bisa mengurangi syukhat dalam penghasilan kita Ustaz Barakallah Fit Nah Subhanallah Alhamdulillah Jemaah Iya ini memudahkan bagi kita agar kita mendapatkan hak kita yang sesuai apalagi sekarang absensi pakai fingerprint. Jadi macam-macam upset sini. Ini proses ya. Manusia ingin mendisiplinkan orang lain. Itu yang awal dulu pakai tanda tangan. Tanda tangan kehadiran. Terus pakai apa check lock. Iya. Yeah, check lock. Tuh. Check lock. Yeah, sekarang pakai fingerprint. Sekarang ada online lagi online sekarang ada online. Anak dulu waktu jadi koresponden hmm, di Radio Arab Saudi itu. Anak kadang kala tanda tangan kehadiran untuk rekaman itu tanda tangan. Ada tanda tangan kehadiran pegawai yang tidak terikat terikat ya, ada pegawai yang terikat. Anak tanya sama sama pegawai yang bagian tanda tangan. Ini datangnya barang semua. Kok datangnya itu tanda tangan jam 7 semua, jemaah? Atau setengah 8 dia katanya. Dia. Kata "Iya, ini pakai base sekolah semuanya, Ustaz." Jadi bareng kata dia Padahal enggak kata dia, ah, dia datang jam 9, tanda tangannya tetap jam 7 gitu loh." Ini yang akan berpotensi dia makan haram. Tapi kalau sekarang dia mau datang jam 9, enggak apa-apa. Tapi gajinya dipotong. Alhamdulillah. Artinya dia nggak makan yang tidak dia kerjakan. Ini untuk menghindari syubhat. Sahih. Kalau mungkin ya ada juga dia memang datangnya jam mau datangnya jam 8. Datang jam 8. Tapi Anda nggak langsung kerja. anak Anda masih sholat duha, Anda masih ngaji, ini itu macam-macam. Yang seharusnya sudah start kerja. Berarti masih ada yang antum ambil waktu kerja antum. Yang seharusnya Antum bekerja pada waktu itu. Model yang seperti ini, jadi kalau ada hal-hal yang mungkin kita takut ya, maka kita laporkan ke tempat kita kerja. Anda minta maaf ya. Anak kadang kalau mungkin melakukan pas waktu kerja itu, anak sholat duha, Anda ini itu. Moho, mohon, dihalalkan seperti itu. Kalau oh enggak, enggak boleh. Katanya, harus dipotong gaji. Ya udah dipotong. Anggap tiap hari dipotong setengah jam. Karena kan masuknya tetap jam 8. Tapi ketika dalam masa kerja itu, ada pekerjaan-pekerjaan yang dia tidak kerjakan karena dia sibuk dengan kegiatan pribadi dia umpamanya. Ada yang nonton, ada yang main game. Maka hendaklah dia potong sendiri. Kalau yang itu sudah dipotong oleh perusahaan, mungkin dia potong, Afan Ana kembalikan ini. Kayaknya ya nggak apa apalah untuk menghilangkan yang syubhat-syubhat dari waktu yang anak pakai tidak dalam pekerjaannya. Mungkin bisa seperti itu juga. Hadza wallahu a'lam Insyaallah khairan Ustaz, izin membacakan pertanyaan selanjutnya ini dari rekan kami bekerja sebagai detailing obat atau medika representatif Pertanyaan ini beliau cukup panjang cuma anak singkat, intinya bahwa beliau mohon nasihat ustadz beliau bertugas dari perusahaan obat untuk memasukkan obat-obat ke rumah sakit swasta atau pemerintah agar masuk ke dalam formularium rumah sakit secara legal begini Ustaz. Tetapi dalam prosesnya kadang memberikan hadiah ataupun promosi yang memang sudah dihalokasikan oleh perusahaan kepada pengguna dalam hari ini tenaga medis. Apakah ini termasuk kepada suap Ustaz dan apakah ini halal? Dan juga berhubungan dengan ini bagi bagi dokter yang ataupun tenaga kesehatan yang mendapatkan V uh, seperti ini, apakah ini halal atau haram Ustaz? Masya Allah, Barakallah Fikum. Ya jamaah, tadi sempat kita singgung ya, berkaitan dengan obat nih. Yang pertama, kalau dia masuk ke perusahaan ini secara resmi, ikut aturan. Maka ahlan wa Namanya orang jualan. Perusahaan obat ini jualan seperti sales mereka ya seperti itu mungkin ya dia memang menawarkan ini yang punya barang seperti ini barangnya kayak gini kayak gini harganya sekian ketika itu resmi ahlan wasan tapi kalau sudah ada hadiah yang unsurnya suap sebenarnya karena harapannya dia beli kalau hadiah itu diberikan karena ini dokter swasta maksudnya uh, dia punya klinik sendiri dan orang memberikan hadiah kepada dia, ya memang punya dia, nggak ada masalah gitu. Klinik ini klinik dia, toko obat ini toko obat dia. Karena kadang kala ada toko obat dapat kayak umpamanya apotik, itu kadang kala dapat hadiah umpamanya dari yang jualan obat. Ini nggak ada urusan dengan perusahaan lain. Dan dia juga bukan pekerja, dia pemilik, dia ownernya di sana. Sehingga dia bebas untuk menerima obat dan dia mendapatkan persentase dari pembelian dia karena dia sebagai pemilik. Tapi yang terjadi di rumah sakit, di klinik ini, kan yang deal ini bukan pemilik, tapi pegawai. Dia ini pegawai dari perusahaan, yang ini pegawai apa perusahaan obat, yang ini pegawai di rumah sakit. Dia masuk menjumpai pegawai, kan memang rumah sakit menentukan lewat Fulan. Nah Fulan ini sekarang pegawai rumah sakit, kalau dia menerima hadiah, nggak halal buat dia. Kenapa nggak halal? Karena dia dikasih hadiah disebabkan pekerjaan dia yang sudah digaji. Dia sudah mendapatkan gaji atas pekerjaannya. Hadiah ini dosa. Kalau bicara hukum hukum Indonesia, ya nanti akan disebut apa? Gratifikasi. Tapi kalau dalam hukum agama, ya suap. Dia menyuap orang ini, memberikan hadiah kepada orang ini agar dia beli obat kita. Maka dosa. Yang menerima, dua-duanya yang menyogok di neraka, yang menerima di neraka. Ini berkaitan dengan hal yang seperti itu. Maka seharusnya kau tawarkan dengan cara yang baik. Sudah kayak gini, ini bagus. Harapan kita memang orang ini jualan rumah sakit ini, beli obat kita untuk dijual. Karena kadang kadang-kala, mama bicara panadol, panadol itu banyak mereknya gitu loh. Oh panadol, paracetamol, paracetamol itu banyak mereknya. Tapi kita ingin yang punya kita ini masuk di sini gitu. Loh. Dengan cara apa? Ya namanya pedagang udah ada diskon, anak kasih harga murah, nggak apa-apa seperti itu. Anak kasih hadiah rumah sakitnya, bukan orang ini, loh. bukan pegawainya. Tapi tempat dia bekerja itu yang dikasih support. Nanti anak kasih ini itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pegawainya maka dosa. Nah, nanti akan berdampak kepada dokternya yang meresepkan, yang me, iya ya, yang menetapkan obat ini dipakai. Kalau memang obat itu benar, ini, ini kembali kepada amanah. Mau ada dua obat, yang satu harganya 10.000 ribu, yang satu harganya 5000 ribu lebih murah. Dan sama-sama obatnya sebenarnya. Apa yang harus dilakukan? An-nasihalikuli muslim. Kita itu harus memberikan nasihat kepada setiap muslim. Bukan malah memanfaatkan dia. Ketidaktahuan dia. Maka ada teman-teman ya Masya Allah yang mungkin karena kenal sama Ustadz ya. Ketika kita ke apotik dia kenal Ustadz. Ini Ustadz, ini, Ustadz, ini Ustadz lebih murah Ustadz. Sama sama ini Ustadz. Ini lebih murah Ustadz. Ustaz pakai yang ini aja. Sama. Itu nasihat yang harusnya diberikan. Ustaz kalau kayak gitu nggak cepet kaya gitu. Ustaz. Kita ini minta berkah. ada wallahu alam Masya Allah. Berkah ya uh, terkait masih yang tadi Ustadz Ini pasti dari teman dokter Ustadz Karena memang ada peraturan pemerintah yang membolehkan perusahaan obat untuk memberikan support. Tetapi jalurnya resmi ke rumah sakit terlebih dahulu, kemudian rumah sakit yang menentukan ke siapa diberikan support ini. Support bisa berupa uh, untuk pendidikan Ustadz, untuk seminar dan sebagainya, untuk uang. Ya nah, seperti ini apakah boleh Ustadz? Barakallah. Barakallah fikum. Nah, jemaah tadi yang Anda sebutkan, apabila jalurnya itu, apa ya, hadiah, support, itu diberikan kepada rumah sakitnya, bukan kepada pegawainya. Bukan kepada pekerjanya, tapi resmi kepada rumah sakitnya halal nggak ada masalah. Ini kerjasama itu yang disampaikan. Orang jualan, anda jual nih, anda jual, antum beli anda kasih hadiah tuh, boleh, boleh bonus seperti itu kita ngasih hadiah. Tapi kalau pembelinya itu cuma perantara, pegawai tadi dia, lalu dia merekomendasikan beli obat ini karena dia dapat sesuatu dari orang itu, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau jalurnya resmi, G2G nih, yang bagiannya memang perusahaan sama rumah sakit ya, nggak ada masalah karena duit itu tidak dimakan sama kita. Tidak dimakan oleh pegawai. Jadi insya Allah nggak ada masalah ketika mereka secara resmi memberikan hadiah, mensupport rumah sakitnya. Ini bukan hanya rumah sakit ya, tempat-tempat lain pun, pekerja apapun ya. Biasanya yang bagian pengadaan barang pengadaan barang ini tempat basah biasanya. Akan datang orang nawarkan ini itu macam-macam. Ketika yang menawarkan barang itu mau mensupport perusahaan ini, yang ada masalah. Tapi bukan pegawai ini, loh. bukan pegawai ini. Karena kalau pegawai dia sudah dapat gaji, maka nggak boleh dia menerima. Yang harus dilakukan dia kembalikan ke tempat kerja dia. Hada wallahu alam Barakallafi Ustadz, plan selanjutnya membacakan dari kolom chat, sudah banyak yang masuk ini ada dari dokter senior kami yang sudah pensiun beliau, Ustadz ingin bertanya, saya dokter yang sudah pensiun dari PNS, waktu masih aktif, harusnya bekerja 8 jam tapi saya hanya bekerja 4 sampai 5 jam Tetap volume pekerjaan tidak banyak jadi, baga jadi bagaimana korupsi waktu yang sudah saya lakukan dahulu, Ustadz dan juga mungkin uh, pertanyaan untuk lanjutannya, Ustadz, jika skans yang dulu-dulu mungkin kita pernah ada amanah. Ini bagaimana cara top sementara kita mengembalikan pendapatan yang kita berikan ke rumah sakit atau ke tempat kita bekerja. Ustaz. Gimana dok? Nggak bisa mengembalikan dok? Uh, kalau PNS sepertinya susah Ustaz. Uh, hitungannya juga belum ada Ustaz. Hmm. <laughs> hitungannya. Siap. Ya, mas Peraturannya belum ada. Nah, jamaah. Kalau tadi dikatakan dokter, semoga Allah merahmati kita semua ya. Semoga kita yang suka menghisap dirinya di dunia, nanti pada hisap hari kiamat akan lebih mudah bagi dia. Dia udah selesaikan hak-haknya orang. Kalau tadi dikatakan dia seharusnya kerja 5 jam. Eh, nah, dia 8 jam. Tapi tadi kerjanya cuma 4 sampai 5 jam. Kalau dia tetap di tempat kerjanya, nggak ada masalah. Artinya kan kerjanya memang nggak banyak. pusatnya. sudah, Anda tinggal di sana. Cuma nggak ada yang dikerjain. Atau tempat kerja kita mengatakan, udah kalau nggak ada kerjaan, kau pulang. Artinya ada kelonggaran yang diberikan oleh tempat kerja kita. Yang penting tugas selesai dilaksanakan. Kalau seperti itu berarti aman walaupun kita punya 8 jam seharusnya. Tapi ada kelonggaran yang diberikan. Tapi kalau ternyata enggak. Kita seharusnya tetap di tempat itu tapi kita pergi. Akhirnya kita cuma kerja 4-5 jam. Berarti ada 4-3 jam waktu yang kita korupsi ya, atau kita dapat gajinya tapi kita tidak bekerja. Apa yang harus dilakukan sekarang ini? Ya mungkin yang bisa dilakukan sekarang ini kalau ternyata memang nggak bisa dibalikin. Coba berikan hadiah ke rumah sakit tersebut. Duit itu kira-kira. Momen duit itu bisa buat beli AC di sana. Duit itu bisa support beli ini. Dihitung. Kita yang ngitung sendiri kira-kira berapa yang anak makan. Omar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan hasibu anfusakum qabla antuhasabu kalian hitung-hitung diri kalian sebelum nanti kalian dihitung. Kenapa? Karena itu akan lebih ringan. Sebelum BPK datang menghitung, kita hitung dulu. Oh, aman sudah. Tapi kalau kita nggak pernah ngitung, datang BPK, habis kadang kalah. Karena kita memang nggak pernah ngitung gitu loh. Maka mungkin yang bisa dilakukan dihitung. Kira-kira berapa anak kerja berapa tahun ya. Kalau mamanya tadi gaji anak itu anggap 5 juta sebulan kerja 8 jam berarti ya kira-kira 2 juta yang anak makan tanpa anak bekerja dengan baik pada waktu itu ya sudah 2 juta ini dihitung omes 10 tahun ya udah jumlah itu dijadikan barang untuk rumah sakit bukan untuk orang lain ya untuk tempat kita kerja artinya manfaat uang itu kembali ke tempat kita kerja karena ada orang yang mengatakan ya udah sodakokan aja ini duitnya siapa Sodakokan itu kalau kita nggak tahu duitnya siapa atau pemiliknya kita nggak ketemu ya udah sodakoin atas nama dia tapi kalau ini berikan ke tempat jadi kembali duit itu kembali ke sana mungkin tidak dalam pengembalian pengembalian gaji ya tapi bentuknya mungkin sebagai hadiah tapi kita niatkan bukan ini bukan hadiah ya Allah ini bukan hak anak ini milik mereka sebenarnya jadi kita bukan berharap pahala tapi kita sedang berlepas dari dosa. Hadza wallahu a'lam Insya Masyaallah, qala khairan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya dari saudari kita dari NTB dan ini mungkin banyak kasus di pegawai negeri mungkin Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz izin bertanya, hukum mengenai sisa uang perjalanan dinas. Misalnya seorang pegawai melakukan perjalanan di suatu daerah selama dua hari dengan uang yang dianggarkan 2 juta misalkan tapi uang tersebut tidak semuanya terpakai dan tidak ada sisa. Nah, apakah sisa itu harus dikembalikan ke kantor atau boleh diambil pegawai yang bersangkutan? Soalnya pihak kantor pun tidak menerima kalau seandainya uang sisa itu dikembalikan karena memang sudah dianggarkan dan ini juga berlaku juga untuk kasus-kasus pengadaan lainnya, Ustaz. Mohon nasihatnya, barakallah. Nah, uh, kalau secara hukum, Dok, hukum negara, Dok. Sisanya itu bisa diapakan, Dok? anak kurang tahu iya tak... artinya kalau memang uang itu boleh dimilikiin ya nggak apa-apa gitu loh hanya kan karena dianggarkan 2 juta ya udah dua juta ini dianggap habis duit itu walaupun tersisa dianggap duit itu habis karena kan orang itu beda-beda ya ketika dikasih duit perjalanan perjalanan itu kan ada yang buat uh, buat uang saku kemudian ini buat hotel, ada yang buat macam-macam, mungkin hotelnya dia dapat yang murah, mungkin seharusnya dia ada yang pesawat, ya pesawat itu juga harganya macam-macam, dia dapat yang murah juga, kemudian tersisa duitnya. Artinya dia bisa habiskan duit itu sebenarnya, dia ambil pesawat yang mahal, dia ambil hotel yang mahal, dia makan yang mahal, habis tuh duit. Tapi karena dia irit dengan duit itu, kemudian ada sisanya, dan ternyata memang sama pemerintah dianggap habis, ya semoga nggak masalah itu jadi halal jadinya. Karena memang duit itu ya sudah dianggarkan sesuai ingat anggarannya sesuai dengan kebutuhan. Karena ada yang anggarannya di up. Seharusnya kebutuhannya 5 juta dimasukkan 10 juta. Di situ amanah yang harus kita pikirkan. Ada uang haram nanti. Karena seharusnya kau cuma 5 juta. Mereka aja yang bermain kemudian mengap atau engkau yang minta di up. Ini jadi haram nantinya sisanya jamaah. Tapi kalau memang sudah sesuai, bukan di up, memang seperti itu apa adanya, kemudian ada sisa, mamanya ya nggak banyak sisanya Ustaz, mamanya karena memang tidak ada permainan apa istilahnya itu, ya mengap, apa istilah mereka marap, up. marap up, ya Mark seperti up. itu. Iya dok, artinya Ketika anggaran itu memang uh, normal gitu loh dok. Tidak ada permainan. Maka sisa uangnya itu nggak apa-apa. Kadang-kadang dianggarkan umpamanya. Umpamanya ditulis di sana tiga malam nginapnya. Padahal dia cuma dua malam. Berarti mak, permainan ini. Seharusnya kalau dua malam anggarannya nggak segitu. Ada yang perjalanan cuma dua hari. Tapi dianggarkan sepuluh hari. Maka duit itu haram. Bagaimana Ustaz kalau sudah dianggarkan yang kau kembalikan? Mereka nggak mau terima yang kau kembalikan sebagai apalah buat negara ini, buat tempat kau kerja. Karena yang jelas duit itu keluar tidak dengan cara yang benar. Dan ini banyak permainan seperti itu. Jadi sisa-sisa anggaran itu sebenarnya karena ada ada mar'ab tadi. Kalau nggak ada itu, insya Allah ya habislah. Kalau mungkin lebih-lebih-lebih sedikit. Hada wallahu alam iso. Baik Ustaz, kalau ini kan kalau pengadaan dan untuk perjalanan pengadaan barang, kemudian ternyata setelah digunakan itu ada sisa. Jadi yang menanyakan soalnya, apakah boleh dibagikan begitu? atau bausnya bagaimana ya? dibagikan, biasanya dibagikan ke siapa itu? <laughs> Kadang ada beberapa umum yang bagi-bagi di antara, ya gitu. Nah, barang atau dibalikin ke bagaimana? Siap. Eh, kembali jama duit itu duit siapa? Duit siapa? Kalau kita jadi wakil ya, Anda dititipin. Mamanya dokter ngomong, Ustadz ini saat duit, saat 20 juta, beliin ini itu macam-macam. Oh siap dok, Anda beliin. Sisanya Anda kembalikan ke dokter. Dok, Anda udah beliin. Karena Anda sebagai wakil, Anda hanya perantara yang membelikan. Begitu pula tadi pengadaan barang itu, dia kan wakil dari perusahaan. Sudah, kalian adakan ini, itu, itu, macam-macam. Dia kan mengajukan. Ketika dia ajukan barang yang sekian, 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 tak kalah ternyata ada yang lebih murah. Awalnya dia ajukan 10 juta umumnya omong harganya. Ternyata dapat harga 8 juta. Oh, itu kan untungnya anak, Ustaz. Karena Anda pinter. Enggak, bukan untung antum. Sehingga tadi Uang itu bukan milik antum dan tidak boleh dibagikan karena bukan milik kita. Duit siapa? Ya duit perusahaan. Cuma memang kadang kala ya. Allah alam kita sempat ngobrol ya, karena Ana juga pegawai sebenarnya. Ana pegawai yang yang secara uh, waktu mungkin Ana banyak korupsi waktu. Kajian ini termasuk korupsi waktu pegawai anak. Sehingga anak nggak pernah cap jempol. Nggak pernah fingerprint. Jadi anak dianggap nggak pernah hadir. Gaji yang berkaitan dengan kehadiran itu nol. Karena memang seperti itu. Kita sempat ngobrol di sana. Ketika kita sudah menganggarkan. Anggaran itu ya kalau sudah keluar nggak bisa dibalikin. Apalagi di pemerintah itu. Kalau anggaran itu nggak habis. Tahun depan nantinya dikurangin anggarannya itu. Sehingga anda oh berarti sistem ini yang bermasalah gitu. Seharusnya ketika itu dianggarkan, momen tadi dianggarkan 10 juta, lalu ternyata dapatnya 8 juta. Sisanya itu, ya seharusnya dibalikin. Dibalikin, Fadl, bukan dihabiskan. Karena mereka mengatakan, Ustaz, kalau kita nggak habisin, tahun depan dapatnya nggak 10 juta. Karena harga tahun depan bisa jadi naik. Terus gimana? Berarti sistem yang perlu dirubah. Tapi yang jelas kalau memang nggak bisa dibalikin, uang itu bukan milik kita. Tetap uang itu ya kalau nggak dibalikin ke secara lembaga itu dibalikin ke bendahara ya, ke bagian keuangan, mereka nggak terima karena itu udah nggak bisa. Sistemnya itu uang ini uang apa gitu. Nggak ada dalam sistem uang itu. Yang ada uang itu udah habis. Ya sudah, uang itu dibelikan sesuatu yang manfaatnya kembali kepada perusahaan tersebut. Ini wallahu wa a'lam ya. Semoga itu bisa menyelesaikan masalah. Hadza wallahu a'lam dok. Pertanyaan selanjutnya ini sangat penting. Pertanyaan yang akan ke kami dan sepertinya ada syubhat di antara masyarakat. Pertanyaannya apakah bekerja sebagai PNS itu halal, Ustaz? Apakah, pendapatannya juga halal? Uh, Ya iya. Jadi tergantung pekerjaan, jadi PNS ini bagian apa gitu loh, karena kan uh, secara lembaga PNS ini banyak macam-macam yang dia garap. Kerjaan, kalau kerjaannya itu halal, memang kerjaan dia itu bagian dia itu bagian yang halal, maka halal kerjaan dia. Gak ada masalah, urusan gajinya, mau main gaji kan diambil dari pajak, diambil dari hasil bumi, macam-macam lah. Itu bukan urusan dia, urusan dia adalah. Bagaimana dia melaksanakan pekerjaannya selama uang yang diberikan itu bukan uang dari hasil mencuri ya bukan barang curian yang kemudian diberikan kepada kita maka insya Allah nggak ada masalah jadi para pegawai negeri tinggal dilihat engkau di bagian apa pekerjaanmu kalau pekerjaan yang halal silahkan dijalankan namun memang tadi banyak intrik-intrik yang uh, nggak ya, tahu ya. kadang kadang yang berpikir pegawai negeri ini sih. Berapa sih gajinya? Kenapa orang merebutan gitu jadi pegawai negeri? kadang kan gaji gak, nggak seberapa. Mereka mengatakan iya Ustaz gajinya gak seberapa. Ini oknum yang mengatakan. Tapi penghasilannya Ustaz. Pemasukannya dia ngatakan. Sampai ada katakan jadi polisi halal gak? Ada yang tanya. Halal. Jadi polisi halal. yang penting penghasilanmu itu ya udah, engkau dapat gaji itu gajimu. Ya, eh, kalau cuma dapat gaji, Ustaz, kayaknya nggak ada yang mau jadi polisi. Ustaz. Ya nggak juga lah. Jadi hendaklah kita berhati-hati dengan pekerjaan kita. Kadangkala kita ini imannya nggak kuat. Di situ Allah mengatakan wa kunu Bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Kalau ternyata kita berada di tempat yang orang-orangnya yang nggak amanah, nggak jujur, makan haram ini itu, kita akan terpengaruh di sana. Terus gimana? Ya, cari tempat lain. Mungkin seperti itu, dok. Atau ada syubhatnya di mana, dok? Mungkin dok, mungkin ber berkaitan dengan gajinya, ya? Uh, iya, anda juga kurang paham. Ustaz. Cuma ada yang meng mengatakan bahwa uh, pendapatan yang kelihatan ke PNS itu diambil dari mungkin dari ribawi, mungkin atau pajak dan sebagainya. Mungkin. Nah, Mbak Arka iya jemaah. Begini, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, perusahaannya halal, perusahaan ini halal, tapi bos kita itu naruh uang di bank, dia juga kredit di bank, bos kita nih. Kalau kerjaan perusahaannya halal terus gimana Ustaz? Anak ini dapat gaji. Ya halal gaji. Karena engkau mendapatkannya sebagai pekerjaan dengan pekerjaan yang halal. Kalaupun bos itu, ya muamalahnya ada yang riba ini itu gak ada masalah. Karena para sahabat ada yang kerja sama orang Yahudi. Yang mereka melakukan pekerjaan sama mereka, berdagang sama mereka, bermuamalah sama mereka dapat hadiah dari orang-orang Yahudi, Nabi Sosom dapat juga. Padahal ya tadi Yahudi jangan ditanya sudah di Medina kerjaan mereka rata-rata ya menghalalkan segala cara. Insya Allah nggak ada masalah jemaah. Ada wallahu alam uh, Baik. Pertanyaan selanjutnya dari salah satu dokter senior kami, uh, Ustadz, uh, kami PNS sudah gaji untuk melani pasien ini dari rumah ya, Ustadz ya, tapi ada medik eh, yang ini tambahan penghasilan dari pelayanan yang memang resmi. Bagaimana apakah ini halal atau haram? Dan juga jika ini juga berhubung dengan BPJS, Ustaz, eh, bagaimana Ustaz? Baik, yang terakhir tentang apanya itu, dok? Yang BPJS? Eh, ya, maksudnya eh, hukum BPJS bekerjasama dengan BPJS sendiri dan jasa ini didapatkan dari eh, kerjasama dengan BPJ. Nah, jemaah berkaitan dengan jasa medis, jasa pelayanan. Kalau itu resmi, kembali lagi jemaah, semua penghasilan kalau kita ini sebagai pegawai, kita ini boleh dapat dari tempat kita kerja. Mau dikasih bonus, mau kasih apa, dari tempat kita kerja. Tapi kalau, kalau pihak lain yang memberikan kepada kita, Sedangkan kita untuk pekerjaan itu sudah dapat gaji, maka itu yang tidak diperbolehkan. Yang perlu kita kembalikan ke tempat kita kerja. Kalau ternyata tadi uh, yang dilakukan itu adalah uh, pelayanan yang resmi dari rumah sakit, rumah sakit. Selain memberi ada gaji dari PNS itu, rumah sakit biasanya, ya kayaknya semua rumah sakit ya, rumah sakit Jember itu, ada uh, uang pelayanan yang diberikan kepada dokter, kepada perawat mereka mendapatkan tambahan di situ dan tambahan itu resmi resmi tambahan tersebut insya Allah nggak ada masa yang seperti itu berkaitan dengan BPJS ya mungkin karena sudah menjadi sesuatu yang diwajibkan jamaah BPJS ini maka ya mau nggak mau harus diikutin namun harapan kita memang BPJS ini semakin syariah sesuai dengan agama kita tujuannya adalah benar-benar membantu bukan mencari keuntungan. Karena dalam Islam itu ada at-ta'min at-ta'awuni. Yaitu uh, asuransi tolong menolong. Duit itu gak bisa balik. Duit kita gak bisa balik. Dan anak berharap anak taruh duit ini ya mudah-mudahan nggak ada yang, gak ada yang sakit. Anak berharap gak ada yang sakit di keluarga anak ini. Anak taruh duit ini bisa dimanfaat oleh yang lainnya. Jadi saling tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Tempat itu pun memang bukan untuk cari keuntungan. Maka anak bingung ketika ada berita bahwasanya dapat keuntungan sekian. Pak dapat keuntungan dari mana? Bukankah seharusnya ini memang bukan pekerjaan, ini khidmat, ini pelayanan yang diberikan. Namun sekali lagi asuransi badan asuransi rata-rata mereka mencari keuntungan. Bukan membantu orang lain. Sebenarnya itu ada, Mungkin bisa ditanyakan ke ustadz ustadz yang lainnya berkaitan dengan hal ini. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di tempat saya sebeg bekerja diwajibkan pemotongan 2,5% yang katanya dilakukan untuk zakat per bulannya, ustadz. Apakah ini memang sudah bisa kita anggap sebagai zakat sehingga kita tidak perlu untuk keluarkan zakat setiap tahunnya, ustadz? atau tidak? Mohon penjelasan Ustadz Barakallah. Nah, Barakallah Fikum. Ahibati fillah. Bicara zakat. Zakat ini untuk harta. Itu dikeluarkan tahunan sebenarnya. Tapi kalau untuk pertanian, itu dikeluarkan setiap kali panen. Jadi beda nih pertanian zakatnya padi umpamanya setiap kali panen. Harta setiap tahun. Dan ada nisopnya. Nisopnya itu 85 gram emas kira-kira. Ya kalau dianggap 1 juta emas 85 juta nisopnya. Itu uang yang uang yang bentuknya emas, perak, uang ini ya. Atau rupiah, dolar. Apabila uang tersebut mengendap selama satu tahun. Kita punya uang anggap 100 juta. anak hari ini dapat rezeki umpamanya. Anda dapat transferan duit 100 juta hari ini. Apakah Anda langsung keluarkan zakatnya? Boleh. Tapi belum wajib sebenarnya. Kalau bicara boleh, boleh aja nggak keluarkan. Jadi mensegerakan zakat itu boleh. Anda keluarkan 2 juta setengah. Tahun depan, pas bulan rojab, uang itu gak perlu Ana zakatin lagi karena Ana udah keluarkan yang untuk tahun kemarin seperti itu. Jadi mensegerakan itu boleh, cuma ingat sampai nisabnya. Kalau nggak sampai nisabnya, ternyata uang ana pas bulan Rajab tahun depan itu 40 juta cuma. Nggak wajib zakat berarti ana ini sebenarnya. Allah itu ingin memberikan kemudahan kepada um kepada hamba-hambanya. Sehingga kalau ada orang pemotongan gaji belum tentu dia itu wajib zakat. Belum tentu dia wajib zakat. Kalau dikatakan tiap tahunnya apakah dia harus mengeluarkan lagi? Ya dilihat uang dia berapa sebenarnya. Kalau nanti di akhir tahun ternyata uang dia ada 100 juta. Sama barang dagangan apa ada 100 juta. Ah, dia hitung nih. Kalau memang dia niatkan yang bulanan itu diniatkan zakat, ya sudah dihitung. Ternyata anak tiap bulan mengeluarkan 1 juta. Atau Ya kalau satu juta. satu juta sampai 12 bulan berarti 12 juta. Anak punya uang 100 juta. Sebenarnya zakatnya berapa? 100 juta. 2 juta setengah kan dok? Ini dua 2 juta setengah. Berarti ada kelebihan di sana. Kelebihan yang sebenarnya bukan kewajiban dia. Ini yang jadi masalah ketika diwajibkan. Jadi mewajibkan orang itu mengeluarkan zakat padahal dia nggak wajib zakat itu dosa. Akhirnya ada kedoliman nantinya. Kalau suka rela sodako namanya. Engkau mau sodako fadol. Atau kita memang perusahaan ngatakan enggak di sini ada uang kas. Pokoknya semua yang bekerja di sini dipotong ya duitnya sekian. Untuk masalah umum, untuk bantu ini itu macam-macam. Ya sudah engkau mau kerja di sana harus sepakat dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau mewajibkan zakat kepada orang yang tidak wajib zakat, maka kita berbuat dosa, mendolimin mereka akhirnya. jamaah. Tapi sekali lagi kalau sudah dikeluarkan, antum tetap wajib mengeluarkan zakat tiap tahunnya. Hanya saja yang sudah dikeluarkan tiap bulan itu bisa dihitung zakat. Nah, jadi mengurangi. Kalau punya antum 1 miliar, seharusnya 25 juta. Ternyata yang sudah keluar itu 12 juta. Berarti sisanya yang wajib ya antum keluarkan yaitu 13 juta. Tapi kalau sodako ya bebas sebenarnya. Hadza wallahu a'lam Dok, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir, Dok. Kita mau siap-siap Jumatan ini di sini. <laughs> barakallahu fikum, Dok. Ana kembalikan ke dokter. Jazakumullah khairan. Barakallahu fik. Masya Allah, uh, ilmu yang sangat banyak dan bermanfaat bagi kami, Ustadz. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ustaz dan juga seluruh tim pada pagi hari ini dan uh, semoga Ustaz dan tim selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga tercinta dan juga kami selaku moderator dan juga penitia kajian memohon maaf jika ada tutur kata penyampaian yang tidak tepat atau yang salah mohon kiranya dimaafkan. Uh, Selanjutnya izin kami tutup kajian Ustaz dengan menutup Uh, doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Klip Tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah Bermanfaat.